Baiklah, sebelumnya Santi ucapkan terima kasih, matur suksmo banget buat apa grup Semeton Santi Dharma Chandra, terus untuk para donatur yang sudah berbagi dan peduli kepada anak-anak Hindu yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Kabupaten Dompu, di Kecamatan Kempo. Jadi ini untuk apa tadi beli beras 50 kilo, minyak goreng, susu 200 piece lebih, terus ada sabun cuci baju, ada alat sekolah, terus ada pampers, terus ada biskuit ini, terus nanti kita bisa bagi-bagikan pas waktu rangkaian acara di Odalan di Pura Puncak Sari ini. Jadi semoga kegiatan ini untuk memberi semangat kepada anak-anak Hindu agar semangat untuk kepuranya dalam meningkatkan spiritualnya, terus bisa mendapatkan gizi yang baik dan menjadi perhatian kepada kita semua, karena mereka generasi kita yang memang harus kita jaga, kita rawat, seperti itu kan. Nah, di sini Santi ucapkan kepada terima kasih kepada Bapak Wayan Suwirte dari PT Tunas Jaya di Sanur, terus kepada Kak Gusde di CV Kencana Jaya. Jadi buat teman-teman yang butuh baja ringan nanti bisa datang langsung di Belah Batu, terus untuk Pak Putu juga, terus untuk ada Kak Santi Wira, terus ada Pak Nyoman dari Family Motor, terus ada Suarse Dana, terus ada Bu Wayan dari Guang Gianyar Bali, terus ada Aji Ida Bagus, terus ada Kak Ayu dari Lombok juga, terus untuk Blimade Jaya, terus Aji An Agung Soma, terus untuk Mas Bagus dan untuk Mas Seti yang sudah memberikan kontribusinya kepada anak-anak Hindu yang ada di Indonesia Timur. Terima kasih. Apa yang ada, hidup ada. Om Swastiastu. Nah, untuk pagi ini Santi masih berada di Kabupaten Dompu di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi mau memberikan bantuan kepada salah satu umat Hindu yang ada di Indonesia Timur khususnya. Nah, beliau ini buta, tidak bisa melihat, itu Pak Wayan Suwarna. Baiklah, kita ikuti untuk ke Pak Wayannya. Swastiastu. 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 Nah, di sini untuk apa bisa maju. Nah, di sini Astunggara apa Santi bisa berkunjung untuk di Indonesia Timur khususnya di Sumbawa. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nyoman Sari. Ibu Nyoman Sari. Baiklah, dengan Pak? Pak Wayan Suwarna. Pak Wayan Suwarna. Nggih. Kalau untuk apa enggak bisa melihat ini sejak kapan, Bu? Sudah 2 bulan. 2 bulan. Kenapa ini? Ini Bu, ini gara-gara diabetes. Diabetes. Bengkakan limpa ini. Oh, bengkak limpa. Nggih. Baru datang di rumah sakit kemarin, Bapak. Rumah sakit mana? Dompu. Rumah sakit Dompu. Iya. Oh, berarti sebelumnya bisa melihat terus enggak bisa melihat karena sakit iya, di limpanya. Iya. Oh, seperti itu. Nggih. Biasanya kalau di pura sini Tirtanadi. Iya. Oh, di Tirtanadi. Ya, mungkin ini apa sebagai penghiburan hati buat Pak Wayan, semangat apa ya, mungkin ini untuk apa ya, waktunya istirahat dulu, nanti semoga diberikan kesembuhan sama Ida Sang Yang Widiwase, seperti itu. Oke. Bu Nyomanya kalau di Bali, Bali mana, Bu? Bali Nusa. Nusa Penida. Iya. Oh, Nusa Pelilit. Nusa Pelilit itu di mana? Di Pelilit, di dekat Atum itu. Oh, di situ. Nggih. Nah, ini apa ada sedikit bantuan, terus nah ada apa ini ya, mungkin jangan dilihat nominalnya deh, jadi ini buat apa Bu Wayan, jadi buat apa agar bisa memberi semangat lah kita sesama umat Hindu. Jadi memang kondisinya umat Hindu di Indonesia Timur ini masih banyak kekurangan, seperti itu. Biasanya pekerjaan sehari-hari apa nih, Bu? Kerja
ladang di nanam jagung. Oh, nanam jagung. Semenjak ini Bapak nak melihat ini, tak bisa kerja lagi, Bu. Oh. Soalnya Bapak yang kerja-kerja apa itu. Kan kita perempuan itu tak bisa kita kerja itu. Akhirnya tak kerja kita lagi. Sejak Bapak tak melihat itu, cuma kerjanya kita ajak kerja sendiri, buruh-buruh itu. Oh, gitu. Jadi berarti masih jadi buruh untuk petani gitu ya. Ya semoga ada jalan dimudahkan ya, nanti bisa banyak yang memperhatikan seperti itu. Baiklah, Santi mau lanjut lagi untuk nanti karena mau ada odalan di Pura Puja Sari. Terus nanti ini semoga bermanfaat. Semangat, guys. Siapa Pak Wayan? Semoga bisa apa meringankan, memberikan senyum lah untuk agar lebih bersemangat nih. Susmo Bu Nyoman, Susmo Pak Wayan, Susmo guys, semoga sehat selalu ya. Baiklah, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi untuk ke tempat lain. Bu Nengah, sebelumnya Om Swastiastu, deh Asunggare apa bisa berkunjung untuk ke apa ke rumahnya Bu Nengah ini di Dompu seperti itu. Baiklah, Bu Nengah sudah lama sakit nih, Hampir 3 tahun. 3 tahun. Yeah. Sakit tapi enggak bisa jalan, berarti harus pakai bantuan ini. Sebelumnya luwung sih. Luwung kenapa itu? Melah ya, terus ini besar pertama kan asam urat. Asam urat terus kolesterol tinggi. Oh, ininya bengkak dulunya. Terus pak ke dokter saraf. Terus disuruh ronsen terus akhirnya tulang kiri lepas, Bu. Tulangnya lepas. Cakoknya itu kepinggul. Kepinggulnya heeh. Di sini tinggal sama siapa, Bu? Sama suami. Oh, sama suami. Sama itu anak saya satu. Ya, setunggal lah. Semoga apa tetap bahagia di keluarga. Yang penting tenang damai, tetap bisa sembahyang, metanding, berbakti. Itu yang penting kan. Baiklah, Bu, ini ada bantuan ini dari Semeton Santi Dharma Chandra. Jadi ini untuk ya apa enggak banyak, cuma ya semoga bisa menjadi penghiburan untuk Bu Nengahnya seperti itu. Ampun. Sok semua. Wali. Kok belum ngajeng sih pagi-pagi? Mungkin jam 10 semangatnya tendang. Semeng itu artinya pagi seperti itu. Baiklah. Nanti Titiang kan mau ada acara apa? Odalan. Jadi enggak bisa lama-lama. Ini ada rezeki buat apa? Bu Nengahnya, semoga Bu Nengahnya tetap semangat, tetap ceria selalu, nggak boleh sedih. Yang penting bisa sembahyang, kalau lagi ngajeng dinikmatin, nggak usah berpikir yang apa banyak pikiran, dinikmatin aja. Selagi Tuhan masih memberikan nafas, memberikan semangat, bisa sembahyang, sembah puyung, sarang beliau, dinikmati. Seperti itu. Nggih, mau wali. Itu yang balik dumun nggih, Bu Nengah. Semoga Bu Nengah semangat. Jangan lupa ngajeng pagi loh. Nggih, nanti. Oh. Jangan nangis, kok nangis. Nggih. Enggak apa-apa. Saking bahagianya saya. Harus bahagia, harus semangat ya Bu Nengah nggih. Sekarang. Semoga Tuhan itu sayang sama Bu Nengah. Kan Bu Nengah baik, dijaga sama beliau, udah gak kemana-mana aja dulu gak apa-apa. Yang penting bisa sembahyang gitu gak? Yang penting. Nah, semoga Bu Nengah tetap. Apa nanti ngajengnya apa? Ngajeng pagi, jangan nangis dong. Kok gak boleh nangis? Nanti kesini malah nangis. Saking bahagianya. Oke. Ngajeng apa nih nanti? Masak apa? Nasi sama lauknya tum siap. Kalau di Bali, Balinya mana? Karangasem. Di Lumpang banyak Lumpang. Semoga di Mataram, di Karangdain. Berarti merantau Karangasem, Mataram terus kesini. Baiklah, terima kasih ya Bu Nengah. Semoga Bu Nengah tetap ceria selalu. Sok semua. Mau wali. Jadi yang balik dumun nanti mau apa bagi-bagi sembako yang lain juga. Baiklah, semoga sehat selalu nggih Bu Nengah nggih. Om Swastiastu. Nah, saat ini Santi bersama dengan Pak Made. Swastiastu Pak Made. Baiklah, Pak Made di sini dari Desa Napi nih, Ki?
Mada Jumba. Jadi untuk Kabupaten Dompu. Yes. Nah, ini Pak Made sudah 3 bulan nggih. 3 bulan nggih sakit. Sakit enggak bisa jalan ya Pak Made ya? Enggak bisa jalan. Lah. Enggak bisa jalan, tapi masih pengen sehat. Berdiri enggak bisa. Berdiri enggak bisa. Ini kayak. Oh, gitu. Ya. Gitu kan. Udah lama? Iya. 3 bulan? Ada. Oh, gitu. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit ya? Iya, sedikit. Balinya Bali mana, Pak Made? Bali, ya. Bali Nusa. Bali Nusa Penida? Iya. Oh, gitu. Tadi udah ngajeng belum? Sudah. Sudah. Nasi sama? Sayur apa? Ikan apa namanya? Ikan paus. Ikan apa? Oh, ikan tongkol. Ya berarti anaknya ikan paus. Iya, yang penting sehat ya, sehat lagi, semangat lagi. Baiklah Pak Made, terima kasih sudah Supaya bisa jalan. Iya dong, harus semangat lagi. Nanti banyak-banyak berdoa. Iya. Jadi buat keleluhur sama Tuhan biar Pak Madenya bisa ke sawah lagi. Ke sawah kan? Apa ke kantor? Kantor. Lagi kantor. Oh iya, ke sawah ya, biasanya ke sawah ya. Kangen sawah berarti. Kalau kantor itu kan jauh, sawah kan dekat. Oh, kalau kantor jauh, kalau sawah dekat. Makanya harus banyak-banyak tertawa Pak Made ya. Iya. Baiklah Pak Made, ini ada bantuan dari Semeton Samit Dharma Chandra. Ada sabun, ada roti, ada sabun mandi, ada minyak goreng, ada ini. Terus ini untuk apa? Buat jajannya Pak Made, buat beli jajan. Nih, di bawah. Ya, buat beli jajan, biar nggak makan tongkol aja. Nanti buat beli roti. Terima kasih dong, Pak. Makasih, Bu. Makasih. Matur sukseme. Semoga Pak Made sehat lagi, semangat lagi. Mudah-mudahan, Bu. Ya udah, Titi yang mau keliling lagi untuk ngasih bantuannya, Pak Madenya istirahat dulu ya. Baiklah, matur sukseme ya Pak Made. Sehat-sehat nggih. Nah, baiklah, saat ini nanti mau memberikan sembako lagi, cuma lewatnya sawah ke sana karena info dari warga di sini bahwasanya beliau sakit stroke. Jadi sebagai apa ya, keluarga yang kurang mampu lah. Jadi ini kita masih lanjut lagi untuk berbaginya. Nah, bisa dilihat di sini apa suasananya? Tuh. Lanjut di sini. Masih sawah-sawah. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah. Saat ini Santi masih berada di Sumbawa, jadi Indonesia Timur, untuk menyapa umat Hindu. Om Swastiastu. Titiang mau kenalan Dumon. Nggih. Dengan ibu siapa ini? Jero Mertesari. Jero Mertesari. Baiklah. Terus ini namanya si Dewa Ketut Pura. Dua Aji Ketut Pura gitu. Berarti Titi yang manggilnya Aji Dewa Ketut Pura. Nah, Aji Dewa Ketut Pura. Sakit napa ini Ibu Jero? Sakit stroke, tapi stroke-nya ringan. Waktunya mulai sakit itu, dia pupuk jagung di gunung. Terus dia jatuh di gunung. Gitu. Terus dipanggil Te ambil ti anu juang tiang te gitu. Bah ajum gati. Amun tang tuon-tuon je, tahu-tahu jatuh di gunung gitu. Ada tetangga datang dia mungut gini gitu. Sama-sama. Sudah ke dokter. Sudah ke dokter berapa kali sudah obat apa namanya tuh? Obat Cina sudah, obat apa herbal apa namanya tuh? Berapa sudah itu? Masih sakit. Iya. Masih saja dukun sudah, bilangnya dukun ini, dukun itu. Sudah aja sejalanin. Tapi dia masih saja. Kondisinya. Tapi kan mau makan dia mau, merokok dia mau, bisa. Gitu. Mandikan sendiri dia bisa. Gitu. Tapi masih belum bisa ke sawah-sawah lagi ya. Iya. Tapi tak lihat di depan ada kandang babi itu kok kosong, babinya kemana? Babinya sudah, enggak ada, sudah jual. Jadi kosong itu? Kosong, udah.
gitu ya. Kosong. Terus dulu bebek juga nggak ada? Oh, bebek sudah nggak ada, sapi, sapi masih 2 ekor, kandang besar itu sapi, tapi sudah nggak ada. Nah, kegiatan sehari-hari Ibu Jerunya apa? Nonton. Terus apa? Bisa sedikit-sedikit tanam jagung di anu ini. Oh gitu. Ada tanam jagung sedikit-sedikit, iya. Tapi pakai tenaga orang aja. Oh gitu. Pakai buruh aja itu. Buruh. Baiklah, Bu Jero, ini ada apa sedikit bingkisan ya, semoga bermanfaat bagi Bu Jero. Ini ada sembako, ada sabun, ada minyak goreng, ada roti, ada sabun mandi dan lain-lain. Terus ini ada sedikit rezeki ya, mungkin gak banyak sih Bu Jero, tapi ya semoga bisa bermanfaat lah buat Bu Jeronya. Baiklah, mewali, ngajengnya apa ini, masih nasi sama lauk biasa? Yang penting semangat, semoga pertolongan Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa sama leluhur bisa mengayomi keluarga dari Ibu Jero dan Ajinya. Kalau Bali bagaimana? Bali, Bali di apa? Menange di Timun. Oh, Menange di Timun. Purinya merajanya di Timun. Timun, oh gitu. Ya, ini si keluarga ini juga. Oh, iya. Jadi satu. Semoga ya ini bermanfaat. Apa, Bu Jero? Iya. Tetap semangat, tetap semangat, ceria. Ya. Ngasih semangat suaminya. Semoga ya. Susma Aji. Susma Bu Jero. Titi yang mau balik Dumun karena nanti mau ada udalan di Pura. Terus mangge. Baiklah, Kak Komang, Titiang Santi. Ini ada bantuan dari Semeton Santi Dharma Chandra. Jadi ini buat apa? Kak Komangnya ada beras, ada roti, ada minyak sama apa ini? Sabun mandi sama sabun cuci. Kak Komang sakit apa ini? Lemes gak bisa jalan. Lemes gak bisa jalan. Nama lengkapnya Komang Siren nih. Dewa Komang Wilangun. Dewa Komang Wilangun. Jadi gak bisa jalan. Terus kegiatannya ini benerin motor. Oh, kalau orang-orang mau benerin motor di sini. Enggak, seperti itu. Baiklah, sebentar gak kayak. Kak Komang usianya berapa? Umur lahir tahun 93. Oh, lahir 93 berarti sekitar 30 tahun 31 lah ya. Oke, seperti itu. Baiklah, Kak Komang, semoga Kak Komang semangat terus bisa untuk berdharma, membantu orang kayak gini kan udah membantu orang kan. Oke. Seperti itu. Baiklah, nanti kan Santi mau ada acara odalan, jadi nggak bisa lama-lama untuk kesininya. Ini ada rezeki buat Kak Komang, semoga bermanfaat ya. Gak banyak, gak banyak, semoga bisa bermanfaat sama ini. Semangat ya Kak Komang ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Swastiastu. Baiklah, dengan siapa nih Ki? Komang Purni ya. Yang ma Ibu Komang Purni. Dari mana nih Ibu? Yang asalnya dari Suranadi. Suranadi Lombok. Ya, Lombok. Lombok. Yeah. Terus merantau di sini. Merantau mergi ngeraha ajengan lapirin. kurang ngerti bahasa Lombok apa bahasa Bali itu tadi? Bahasa Bali, bahasa Lom campur. Campur. Oh, iya. Baiklah, jalan bahasa udah lingser berarti ya. Tapi tetap semangat, tetap cantik, tetap ceria. Oh, jegeknya. Oh. Gigi yang pentas. Enggak apa-apa. Amah ulet. Nggih, kegiatannya sehari-hari napi? Biasanya napi gitu. Karya napi. Ketan ngubuh. Siap. Sehari-hari kang adep nak enten. Ngubuh siapa tuh? Pelihara ayam. Oh, pelihara ayam. Pelihara ayam. Begitu. Man dagang kedua 200, 100. Bangun. Ketan dunga ke cabang, beli ke pasar, belanja. Nah, ini ada bantuan buat Bu Komangnya, ada beras, ada sabun, ada minyak goreng, ada sabun mandi, ada roti. Makasih. Semoga bermanfaat nih. Siapa Bu Komangnya? Wali. Ini juga buat apa, beli vitamin buat Bu Komangnya. Biar Bu Komangnya tetap semangat, tetap ceria seperti itu. Nanti biasanya kalau ke pura mana? Diki Mada Jumba. Oh, Mada Jumba di sini. Pura Napi dan Tirtenadi. Oh, Tirtenadi. Semoga bermanfaat. Semoga Bu Komang sehat ceria selalu.
dan semangat untuk berbakti sarang leluhur, sarang Tuhan. Semoga Komang bisa apa ya merawat ayam-ayamnya itu. Mengusahakan mendagang-dagang kredit. Oh, enggak ada. Mau usaha mau jualan enggak ada. Oh, enggak usah jualan. Enggak ada. Sudah enggak bisa jalan. Dulu saya nyampe enggak bisa jalan ya. Iya, ini sebelah. Dulu saya sampai saya ke pura. Kayak jual ketupat gitu keliling. Oh, jual-jual ketupat. Sekarang ini dia oh, gitu penerusnya. Iya. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat, sehat lagi. Yang penting sekarang enggak usah mikir apa-apa, yang penting ngajeng iya bisa dikasih sehat, bisa bisa sembahyang udah setunggar banget seperti itu. Suksma nggih, Titi yang mau balik dumun karena mau ada undangan. Oke. Suksma nggih, Bu Komang. Sudah lah, oke. Kapan datang? Oh, kapan datang? Udah sekitar 3 atau 4 hari yang lalu nih. Seperti itu udah di sini. Ada ke Mega? Nggih, sama teman banyak. Oh, nggih, sama teman banyak. Nggih, dari Bali. Dari Bali. Suksma nggih. Iya, suksma. Nggih, mau wali itu yang senang nggih. Ide sang yang surya suwe cenyunarin jagati sadina dina. Ide sang yang bayu ngampehan angin ni nurepin sekancang sani mauli. Swastiastu Tu Aji. Swastiastu. Baiklah, saat ini di channel Santi Dharma Chandra. Tadi kan Tu Aji juga tari topeng geh di sini. Nah, Tu Aji, ini kan kita sebagai pengiring Ratu Pedande terus apa membagikan untuk kegiatan sosial Santi Dharma Chandra, tadi membagikan untuk makanan sehat, susu, terus sembako bagi disabilitas sama keluarga yang tidak mampu. Nah, menurut Tu Aji itu bagaimana untuk kegiatan sosial Santi Dharma Chandra ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena dari Mbak siapa namanya tadi? Santi cantik sekali. Iya, Mbak Santi cantik sekali. Ya. Kegiatan sosial itu sudah barang tentu suatu kegiatan yang perlu kita dukung karena kita patut untuk merangkul rekan-rekan kita ya, terutama yang disabilitas, kemudian orang-orang tidak mampu. Kita wajib berbagi. Ketika kita mempunyai suatu penghasilan yang lebih, ayo kita saling bahu membahu, mulai istilahnya perhatian terhadap rekan-rekan, saudara kita, anak-anak kita yang mempunyai kekurangan maupun dia tidak mempunyai bapak dan ibu. Kegiatan sosial ini adalah satu kegiatan yang perlu kita kemakan untuk apa? Kita menumbuhkan rasa eling bahwasanya manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial. Jadi satu sama lain, mungkin Mbak Santi yang mendapatkan rezekinya, sekarang Mbak Santi berikan juga kepada rekan-rekan yang lain, itu luar biasa. Ya, terima luar kasih biasa. Juga buat para donatur dan juga yang support. Itu yang luar biasa. Jadi para donatur yang mensupport Mbak Santi, saya ucapkan terima kasih banyak sudah membantu kita, terutama di sini. Kita sekarang ada di Pura Pucak Sari, Sumbawa. Di Sumbawa. Ya, salah satu kecintaan kita terhadap adat, budaya dan tradisi dan juga sesama, mulailah kita menabung karma baik karena apa yang kita punya saat ini tidak ada artinya karena pulang nanti kita hanya membawa karma baik. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Baiklah, matur suksma Ratu Aji. Semoga Ratu Aji tetap semangat untuk memberikan semangat kepada umat sedharma, dharma wacana melalui tari topeng, sidakarya dan lain-lain. Sama-sama. Suksma gitu Aji. Rahayu, rahayu. Subakti las carya di hati tanpa pamrih bakti yang widi. Subakti las carya di hati manutring sesana lan karma wasana. Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, baiklah, saat ini Santi bersama dengan Cukur Demangku. Bahwasanya Cukur Demangku ini memiliki cucu yatim ya. Ajinya meninggal kenapa nih? Karena kecelakaan. Kecelakaan. Terus ibunya kemana?
dia ibunya pergi kerja ke Taiwan. Namanya ini siapa? Siapa? Cokorde. Cokorde. Ayu. Putu. Ayu Putu Rasmi. Terus yang ini? Cokorde Ayu Resi. Resi berarti Cok Resi. Usianya berapa ini? Kalau yang Cok Resi usianya sekitar 5 tahun. Oh itu. Baiklah, untuk ibunya ini Dharmika Hindu juga. Dharmika. Ya? Dharmika Hindu Astunggara. Semoga semangat ya. Baiklah, Cok Mangku, ini ada sembako ya dari saya. Taruh aja dulu. Jadi ini juga ada sembako. Ya kan, taruh aja nggak apa-apa. Nah ini mungkin ada sedikit buat uang sekolah, uang apa buat Cok Ayu sama untuk Cok Resinya. Ini ya. Nanti karena mau ada kegiatan lagi nanti bisa diskusi kembali. Masuk semua untuk apa cukur demak ini. Baiklah. Om Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi bersama dengan Bu Ajung. Beliau adalah Serati Banten dan memang tergolong dari keluarga yang kurang mampu nih Bu Ajung ya. Baiklah, sehari-hari kerjanya apa Bu Ajung? Sakit juga. Sakit. Oh, seperti itu. Serati Banten juga. Iya, sudah berhenti. Oh, berhenti karena sakit ya. Gara-gara sakit ini. Oh, nggih. Baiklah, untuk Bu Ajung ini ada rezeki dari Semeton Santi Dharma Chandra. Jadi biar untuk Bu Ajungnya buat beli sembako, terus nanti bisa buat beli vitamin dan obat ya. Ampura belum sempat ngamplopi soalnya tadi sibuk banget nggih. Nah ini untuk rezeki. Semoga Bu Ajung bisa semangat buat ngayah lagi di pura, sehat lagi nggih. Baiklah, terima kasih itu tadi untuk bantuannya kepada Pak Juru Mangku dan Ibu-Ibu Serati Banten yang memang kurang mampu. Terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Baiklah, saat ini Santi berada di Pura Pujak Sari bersama dengan Pak Mangku Tania. Yeah. Dan Pak Mangku ini tergolong dari keluarga yang tidak mampu. Namun semangatnya untuk ngayah di Pura Pujak Sari, tepatnya di Dompu, di Sumbawa ya. Sumbawa. Ini luar biasa sekali. Nah ini Astugara ada bantuan dari Semeton Santi Dharma Chandra untuk Pak Juru Mangkunya. Semoga bisa bermanfaat. Ini nanti buat beli sembako ya, buat beli sembako, buat beli obat, buat beli vitamin, biar semangat ngayah di Pura Pujak Sari ini. Baiklah, baiklah. Terima kasih buat Semeton Santi Dharma Chandra. Semoga rezeki para donatur bisa diberkati oleh Tuhan Yang Esa Yang Kuasa. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan adik-adik yang ada di Pura Pujak Sari ya. Nah ini mungkin ada bantuan penyemangat buat kalian sekolah ya. Ini untuk alat tulis menulis ya. Permisi, siapa namanya? Putu Raditya. Terus siapa? Komang Suardana. Terus siapa namanya ini? Dewa Ayu Maderakri. Terus ini? Dewa Ayu Putu Suwati. Dewa Ayu Putu Suwati. Yang sudah sekolah mana? Ini si Gemoy. Siapa namanya? Nengah. Nengah ini ya. Yang lain nanti dapat uang jajan. Ini udah tadi yang belum. Ini udah dapat uang jajan. Udah dapat. Ini nih belum. Belum. Oh ya udah. Nanti ini Dewa Ayu ya namanya ya. Nah ini tante kasih uang jajan. Nih uang jajannya. Ini. Oke ya. Makasih. Kita tutup sama para mesanti ya. 1, 2, 3. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Swastiastu.
Swastiastu. Baiklah, di sini Santi masih bersama dengan Ibu Serati Banten yang juga ini ya, biar semangat ngayah ya Bu ya. Oke. Baiklah, ini mungkin ada bantuan Mangku. Bu Mangku, yang Serati Banten yang mana? Ibu Serati Banten, Ibu Mangku terus? Ibu Serati Banten. Baiklah, semangat ngayahnya untuk berbakti kepada Tuhan Ida Sumyang Widiwase. Baiklah, ini ada sedikit bantuan untuk penyemangat biar bisa beli vitamin untuk kepurek. Biar semangat sehat selalu. Baiklah. Ini untuk ada bantuannya, mungkin enggak banyak ya Bu ya. Jadi apa ya dikanggoin aja ini. Nggih. Ini untuk Bu Mangku. Nggih. Ini untuk Ibu. Baiklah. Nggih. Semoga hal ini bisa semangat dan memang untuk nanti bisa semangat ngayahin umat ya. Oke. Terima kasih. Mari kita tutup para mesanti nggih. Baiklah. Kita tutup para mesanti. Santi Om. Tetap semangat, tetap kuat. Sekancan cobaan, pasti ada jalan. Tetap berjuang, letak menyerah. Pagang ras tinggi, ring yang ramah. Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih. Ini untuk kegiatan Santi Dharma Chandra berbagi untuk umat Hindu di Indonesia Timur. Tadi sudah kita bagikan kepada keluarga yang tidak bisa melihat, terus ada kekurangan fisik, lagi sakit, terus buat Serati Banten yang kurang mampu, terus Ibu Mangku, terus anak-anak yatim yang ada di Pura Puncak Sari ini. Dan tadi sudah membagikan sekitar 207 untuk susu ya, susu dan biskuit agar bermanfaat bagi umat Dharma. Nah, fungsinya apa sih? Ini karena agar kalau kita datang ke Pures, sambil untuk meningkatkan spiritual kita, mendekatkan kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwase gizi, dan anak-anak ini bisa tercukupi, dan mereka semangat untuk bisa nangkil di Pura dan sembahyang di Pura. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali buat para donatur yang belum bisa saya sebutkan satu persatu untuk tambah donaturnya, dan semoga kebaikan dari para donatur bisa diberkati oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwase. Terima kasih. Santi tutup dengan para mesanti ge. Om Santi 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 Om. Astungkara pasti kel ada jalan yang suba iraga kuat lan sabar nyalanin bekejang sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kel ada sinar nelakan nerangin tonuntun iraga. Rikala hidupe peteng tanpa arah pageng ras titik.